Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Nah, di video aku kali ini, aku mau unboxing sekaligus review blender portable dari Essentio. Nah, ini aku udah beli blendernya. Aku beli di harga Rp115.000 ya teman-teman. Nanti linknya aku taruh di description box. Nah, ini aku beli yang warna putih. Sebenarnya dia tuh ada 3 pilihan warna. Selain warna putih, dia tuh ada warna hijau dan juga warna pink. Oh iya, nah ini aku beli di Shopee ya teman-teman. Pengirimannya itu dari Bekasi, ke tempatku cuma 1 hari aja. Oke, langsung aja kita buka packingnya. Nah ini di dalamnya itu dikemas sama plastik lagi ya teman-teman. Jadi di dalamnya itu kita dapat 1 unit blender, 1 unit tutup gelas, dan juga kita dapat kabel USB. Tapi sayangnya kabel USB-nya ini nggak ada kepala chargernya ya teman-teman. Jadi kita harus punya kepala charger tambahan kalau mau ngecas blender ini. Nah, ini tipe kabel USB-nya itu type B ya, teman-teman. Nah, untuk bagian tutupnya ini udah ada karetnya, jadi insya Allah cairannya itu nggak akan tumpah atau bocor ya. Lanjut, kita langsung aja buka unit utamanya. Nah, ini aku buka blendernya. Bagus banget ya teman-teman, ini tuh bahannya lumayan kokoh dan di dalamnya juga ada kertas panduannya. Nah, selain dapat kertas kayak gini, kalau kita pesan di Shopee, adminnya itu bakal ngasih tahu kita bagaimana cara penggunaan dan juga cara pencuciannya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung, bisa tanya aja ke admin atau chat ke Shopee-nya ya teman-teman, pasti dibales kok. Nah, untuk blendernya sendiri ini terbuat dari bahan plastik ya teman-teman, jadi bukan kaca. Tapi plastiknya itu yang lumayan kokoh sih, nggak terlalu berat tapi nggak yang enteng juga. Nah, ini bagian bawahnya, ini tempat kita untuk ngecas ya teman-teman. Jadi karena ini portable, cukup kita cas aja. Jadi nanti blendernya itu bisa dipakai untuk berulang-ulang kali. Nah, ini udah aku buka blendernya. Jadi di bagian dalam itu ada kayak titik kecil gitu. Ini sebenarnya tombol untuk menentukan kalau blendernya itu udah kenceng atau udah rapet ya. Jadi pastiin kalau teman-teman ngeblender itu udah bunyi klik. Nah, untuk mata pisaunya ini terdiri dari 6 mata pisau. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Selanjutnya di sini aku mau coba tutup blendernya. Nah, teman-teman bisa lihat dia tuh bakal ngeluarin lampu warna biru di bagian powernya ya. Itu menandakan kalau blendernya itu udah siap untuk ngeblend. Jadi udah bener-bener rapet gitu ya. Nah, sedangkan kalau belum rapet dia tuh nggak akan bunyi klik dan juga nggak akan berwarna biru. Lalu untuk pemakaian pertama blendernya itu harus dicas selama 8 jam. Nah, di sini aku juga mau coba untuk cuci blendernya. Jadi cara mencucinya itu kita masukin aja air sabun, lalu nanti kita tinggal blend aja. Nah, lakuin cara ini sampai blendernya itu benar-benar bersih ya teman-teman. Oke, karena udah selesai dicuci, udah bersih dan udah keset blendernya. Selanjutnya aku mau coba ngeblender ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau blender semangka. Aku blender yang halus-halus dulu sih, maksudnya yang gak terlalu keras. Ini aku mau blender semangka, tomat, lalu nanti aku mau kasih susu. Nah, ini secukupnya aja. Jadi di bagian gelasnya itu kan ada batas maksimumnya ya teman-teman. Kita harus masukin cairan atau buahnya itu sampai batas maksimum aja supaya dia bisa muter. Nah, kalau sudah berbunyi klik, lanjut aja. Kita klik 2 kali supaya dia itu bisa ngeblend. Nah, ini kita tunggu aja ya teman-teman sampai benar-benar halus. Nah, untuk suara bisingnya itu nggak terlalu sih menurut aku, sama aja kayak blender-blender pada umumnya. Nah, kebetulan ini di tempatku tuh lagi hujan gede banget, jadi suaranya itu bercampur sama hujan, jadi kayak berisik banget gitu ya teman-teman.
Nah, ini aku udah selesai ngeblendnya. Sebenarnya kalau emang belum begitu halus, bisa kita ulang step-stepnya. Jadi kita tinggal pencet-pencet aja tombol powernya itu ya teman-teman, sampai buahnya itu halus. Tapi tadi aku udah beberapa kali sih nyoba, dan ini untuk tomatnya itu belum hancur juga. Jadi kayak masih ada potongan-potongannya gitu. Mungkin sih aku tadi belum terlalu kecil-kecil kali ya, jadi kurang kecil motonginnya. Nah, lanjut percobaan kedua, ini aku mau coba blender yang lumayan keras, yaitu aku blender apel, tomat, dan juga wortel. Dan jangan lupa ditambah air ya teman-teman. Kayaknya kalau nggak ditambah air sih dia bakal susah banget sih ngeblendnya. Ini aja aku butuh beberapa kali supaya dia benar-benar halus. Jadi dia di tengah jalan sempat macet gitu, mungkin karena pisaunya itu nyangkut di buahnya jadi nggak bisa muter gitu ya teman-teman. Tapi bisa dipencet-pencet lagi sih. Nah, ini udah mulai halus, kita lihat apakah benar-benar udah halus. Ini belum aku saring ya teman-teman, dan ternyata masih ada butiran-butiran buahnya. Nah, ini yang nggak keblend halus itu wortel sih, karena ya wajar ya, karena wortel kan keras ya teman-teman. Dan tadi aku juga mungkin kurang kecil motonginnya, jadi nggak apa-apa lah ya. Menurut aku untuk blender harga 100 ribuan ini lumayan worth it untuk teman-teman yang maunya cepet dan bisa ngeblender di mana aja. Ini lumayan banget sih. Kalau dibandingin sama blender mahal sih menurut aku ya jauh banget lah ya bedanya. Tapi balik lagi, ini kan blender 100 ribuan. Praktis banget, bisa dibawa kemana aja, bisa dicas, terus untuk pemakaian berapa kali. Ini menurut aku worth it sih dengan harga segini. Apalagi dia kan dapat tutup, jadi kita bisa tutup blendernya dan bisa kita bawa gelasnya kemana-mana. Ini menurut aku ya praktis banget ya. Oke deh, jadi segitu dulu video dari aku. Kalau teman-teman suka sama videonya, boleh klik like-nya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.